Langsung dapat 2. Double kill. Akan kau CDZ. Akan kau habis, please. Aduh. Ini benar-benar survival banget, Ma, Bro. 30 detik. 70 meter. Ini sangat menegangkan sekali, Bro. Sumpah. You got a friend in me. You got a friend in me. Alright, my bro. What's up, my bro semuanya? Kali ini, my bro, Ocha bakal mau bagiin. Wah, ada orang ternyata Ocha padahal main solo ya. Ocha mau bagiin settingan atau sensitivitas Ocha, my bro. Oke? Okay? Yuk, let's go. Kita langsung gas aja, bro. Kita barbar ya. Dan Ocha akan men-challenge diri Ocha, my bro ya. Mainnya ya, nyari musuh ya kan. Dan Ocha tidak punya equip, nggak punya armor, nggak punya. Ini akan menjadi sangat-sangat mantap sih. Semoga aja bisa. Amin. Kalau senjata gue udah mantep ini, bro. Suakit ini AKM, bro. Jadi gue mau bener-bener main polosan dan bakal dapat item yang bagus gitu loh. Akankah gue bisa? Ya gue nggak tahu. Let's see, bro. Apa kita ambil orang-orang sini dulu, ma, bro? Mata memandang tidak ada orang. Kita harus main satu. Tidak bisa bareng-bareng seperti main CODM. Kita looting-looting dulu aja. Belajar ada something good ya kan? Ini apa sih, bro? Gue kan gak punya backpack ya. Gimana gue mau ngambil ya? Kan gue harus bunuh orang dulu. Ah, lupakan. Kita cari orang dulu aja, mah, bro. Sejauh mata memandang kosong. Ampun. Ada apa-apa, teman-teman? Naik dulu high ground kali ya. High ground teman-teman. Mas. Yes, mantap. Ada orang di sana, mah, bro. Menurut orang. Di atas sana ada orang ya. Kayaknya kena satu sih itu. Ya. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mati. Tetap tenang, tetap santai. Belajar dulu bagian sana nih. Ada orang sini, mau, bro. Kita buka dulu ya. Ah, lumayan ini ada backpack kecil-kecilan ya. Akhirnya Ocha menggunakan backpack, teman-teman. Ocha pengen hajar orang yang tadi tuh, mah, bro. Kalian tahu kan? Orang asli. Gila, tasnya kecil banget, bro. Kayak dia juga menggembel ya di sini. Kalian lebih pilih dibegal atau membegal? Gue sih membegal, mah, bro. Ayo kita cari orangnya. Aku akan terus mencarinya, mah, bro. Sampai ketemu. Langsung dapat 2. Double kill. Santai dulu ya. Kalem. Recoilnya emang barbar tapi sakit banget ini senjata, cuy. Kaya. Langsung kita pakai armor, mah, bro. Akhirnya Ocha punya armor. MP5 nih. Demen nih gua main MP5 nih. Langsung miskin dia ya. Apa enggak jatuh miskin kau, Dek? Gila lu. Wah. Duh. Sakit juga, weh. Kita copot aja nih gasnya nih. Maksudnya iya nih. Maskernya ya. Copot. Buang aja. Nyata gue yang kebuang.
Manteman. Nyata mahal ibu uang. Kampret. Ganggu banget deh. Santai mah bro. Looting gue emang lama ini ya. Lama. Nah ini kita pakai aja nih. Salah helm mah bro. Oke, kita pakai. Kita balikin lagi bro. Yuk kita jalan lagi. Pakai endurance dulu nih. Biar larinya awet ya. Karena kalau kita nggak pakai endurance tidak awet. Bisa-bisanya dia. Kita cek dulu. Ono apa di sini? Ada apa di sini? Ya ada apa-apa. Healing dikit mah bro ya. Teman gue mana nih? Wah pada mati mah bro teman Ocha. Saya ini sayangkan bro. Kita kemaya teman dulu ya. Nah kan jadi awet kan mah bro. Kalian bisa melihat Ocha larinya tuh. Jadi lebih awet kalau pakai suntikan. Kita istirahat dulu sini mah bro. Takutnya di sini ada orang. Biasanya tukang begal di sini sih. What? Weh. Ada nembakin gue. Kita muter dulu ya. Tetap aman. Masih banyak yang ngendok ini. Satu. Bentar, gue cari dulu nih. Mayat temen gue di mana? Ini mayat temen gue di sini satu, depan satu. Di sini harusnya nih. Bentar, gue looting dulu deh, bro. 2 hours later. Gue tidak menemukan mayat nih. Nah ini teman kita satu yuk. Punya lagi gua enggak tahu di mana. Makan dulu deh, makan. Laparan tuh, lambungnya udah 41/100 kalian bisa lihat ya. Dan udah dehidrasi juga 38/10. Minuman gua hilang. Minuman gua hilang, guys. Oh, ini teman-teman. Udah. Mana? Minum dulu. Pocari Sweat namanya. Kok malah ngiklan? Sini ada orang sih. Tenang. Di sini ada orang mah bro. Sebenarnya apa ya? Settingan sensitivitas tuh tidak terlalu pengaruh sih. Kita nggak main cepet di sini. Gila ya, keras enggak? Red dot set doang ini cuy. Hilang tuh pala ya. Hey, gimana mayat nih? Deh, peluru gua habis lagi. Kagak ada peluru ya guys. Gua butuh peluru, oi. Kita reload dulu, reload yang sangat lama bro. Kunci, oh iya ada kunci. Ini juga udah mau habis lagi. Semoga ada peluru, tambah-tambahan lumayan lama bro. Nih dia, si tukang ngepron. Apakah dia mempunyai senjata yang bagus di sini? Yuk, saatnya kita ke ini mah bro. Apa sih namanya? Beach Villa ya kan? Ya ke Beach Villa yuk. Udah seger banget dah nih gue. Kita pegang pistol dulu. Biar larinya cepat. Nggak usah dibunuh. Ngabisin peluru gue aja nih. Healing dikit. Waktunya udah gak banyak. Apa kita coba mah bro ya? Kalau misalnya waktunya habis bakal kenapa?
Rose, we've got place to take you, can tell it. Nice, bukan? Kita lewat jalur belakang dicoba sama bro. Kita ingin cobain lewat jalur belakang. Nah, kita sudah masuk mau bro. Ada orang gak tuh di dalam? Kita harus nahan step sih. Sumpah kaki gue sakit weh, waktunya udah mau habis mah bro. Apa kita cabut aja? Masuk. Tutup. Hahaha, rame banget. Ketika gue ke Mevilla. Habis lagi magazine gue nih. Aduh, ada bom. Pak, please Pak. Jangan bunuh saya Pak. Ampun. Udah deh. Painkiller, udah habis. Painkiller. Gua kan pengen looting di sini awalnya. Baru udah mau habis lagi. Udah mau habis waktunya mah bro. Udah gas. Kita ke atas yuk. Gue udah mau mati lagi. Halo. Gimana nih kawan? Sudah mau mati kawan. Butuh operasi. Kulit operasi digangguin. Bener-bener. Bentar lagi ya. Lama banget operasinya. Gue udah kayak apa ya, maling ke rumah orang cuy. Kita maling, udah kayak maling cuy kita. Yuk, buka. Duit doang. Ambil. Cabut. Miss, kita udah selesai. Cabut. Yeah.
Cabut. Gue udah gak punya apa-apa. Ya, semoga aman, mah, bro. Kabur. Tempat ekstrak gimana? Jauh banget, wey. Ya, iyalah, udah selesai padahal. Semoga ada medkit di sini. Depan sini. 4 menit waktu kita untuk mencapai apa namanya? Gimbek, ada apa ya? Kagak ada medkit sih. Semoga aja dia lah. Ya kan gue punya medkit satu nih. Lah, di tas. Tas paling bawah, gue gak kelihatan, mah, bro. Maafin Ocha, mah, bro. Duh, jangan mati dong. Ah, lega. Nah. Aduh, gak bisa jalan kaki gue. Gak bisa jalan, teman-teman. Karakter gue gak bisa lari, maksudnya. Painkiller udah habis. Energy drink. Ayo. Kagak bisa lari, tinggal jalan. Mana bisa 3 menit, anjay. Pas tuh gue copot bisa gak? Gak bisa juga. Ya udahlah. GG kayaknya deh. Kayak GG deh. Kakinya sakit ini. Udah merah banget, kagak ada operasi. Gue butuh surgical. Ma bro. Semoga di sini ada. Ini kesempatan terakhir. Atau gue mati bersama temen gue di sini, ma bro. Gue butuh sekali. Temen gue, lu punya nggak? Pakai. Butuh operasi. Bisa nggak nih? Oke. Lari. Oh, teman gua walaupun mati dia membantu juga, mah, bro. Kita pakai obat dulu. Ada orang lagi. Please. Gua nggak mau duel. Please, jangan jatuh mati. Habis peluru gua. Terus jangan ada orang di sana. Akankah 1 menit? Akankah? Tuh, sumpah ini deg-degan banget sih, mah, bro. 200 meter lagi dong. Ayo. 1 menit. 60 detik. Akankah please. Aduh, ini benar-benar survival banget, mah, bro. 30 detik. 70 meter. Ayolah, please. Bismillahirrahmanirrahim. 20 detik, mah, bro. Sumpah. Ah, 9 detik. Ah, gue berhasil, mah, bro. Hore. 10 detik sisa. Dan gue berhasil. Wah, 34 menit total, mah, bro. Ini sangat menegangkan sekali, bro. Sumpah. Kacau, men. Ya, walaupun loot value gue tuh 86.000 doang, mah, bro. Setidaknya gue berhasil kill banyak banget sih. Ini total 21 kill, ya kan. Dan temen gue 6. Wah. Mantap sekali, bukan, teman-teman. Huhuy. Asik sekali, mah, bro, ya. Gokil. Dan ini langsung aja, mah, bro, gue bagiin settingannya ya, mah, bro, ya. Nah, ini diantaranya nih, mah, bro, ada basicnya nih, mah, bro, yang assistnya gue on, ada S-nya gue pakai tab ya, mix juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, kalian bisa lihat aja di sini, mah, bro, ya. Oke, mungkin ketutupan sama facecam ya, mah, bro. Di sini ada hal tutorial gue on, real tutorial gue on ya kan, treatment tutorial on, ada S button, rotate view function itu di offin.
kontrolnya kalian bisa lihat di sini mah bro. Nah, transparannya gua maksin dulu deh biar kalian bisa ngelihat tuh ya. Ini mirip banget sama settingan gue yang di CODM. Benar-benar mirip banget. Kalian bisa lihat sendiri di sini mah bro. Ya, masih mirip. Yang ketutupan sama facecam ini ada backpack sama gambar orang ya buat tahu isi health kita ya. Abis itu ke sensitivitas mah bro. Nah, di sini Ocha overall sensitivity-nya aja mah bro ya, digedein jadi 122. Lainnya itu masih sama 100 semua ya. Rata 100 semua settingannya nih. Jadi Ocha pakai overall sensitivity aja, ini simple banget sih ya. Jadi semua settingan kalian tuh ya bakalan sama pergerakannya mah bro. Jadi yang dinaikin overall sensitivity sampai 122. Abis itu audionya kalian bisa lihat di sini, nggak penting juga sih ya. Language di sini ya bisa bahasa Indonesia atau Ocha pakai English. Settingannya Ocha smooth pastinya ya kalau misalnya grafik, tapi frame rate jelas paling atas alias ultra mah bro. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Udah semuanya itu saja mah bro. Ya mah bro, kayak gitu aja tuh video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Semoga kalian suka sama settingan atau sensitivitas Ocha mah bro. Semoga berguna untuk kalian ya yang ingin main arena breakout ya, yang ingin jago juga. Walaupun Ocha gak jago-jago amat lah, biasa aja mah bro. Tapi tadi bener-bener gokil banget sih gameplay barusan ya, bener-bener epic banget mah bro ya. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Terus like video ini mah bro ya, biar viral mah bro. Oke, yep, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.